Boleh dikatakan ataupun boleh dikategorikan tidak faham bahasa, guys. Begitulah yang boleh kita katakan kepada China. Mereka ingin kembali semula untuk ke Natuna. Kerana apa, guys? Mereka untuk datang, pergi dan balik semula untuk ke sana. Adakah ada perkara yang sangat penting? Adakah kerana mereka inginkan perairan Natuna? So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu kesehatan dan umur yang panjang. Okay guys, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada Indo Magazine. Nah, kini subscribernya adalah 760,000, guys. Oh, banyak kan? So anda boleh pergi ke channelnya, klik butang loceng dan klik butang subscribe, tanda sokongan anda juga kepada Indo Magazine. So hari ini yang kita nak reactionkan hari ini adalah harus diberi paham. Macam saya kata di intro tadi, diduga incar migas Natuna, kapal China akan balik lagi ke Natuna Utara. Tak habis-habis mereka ni, guys. So bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Hey hey hey, hola Indomax, Indo Magazines. Indo Magazine. Masih hangat soal Natuna, bos. Ya, yeah, masih hangat lagi, guys, ya. Pada tanggal 2 sampai dengan 27 September kemarin, kapal survei China yaitu Hayang Dizhisi Hao 10 terpantau beroperasi di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Natuna Utara Indonesia. Dan berita terbarunya kini dikutip dari Kompas ID. Ternyata seorang peneliti dari Indonesia Ocean Justice Initiative atau IOJ, ya, yaitu Imam Prakoso, pada hari baru lagi, guys, berita ni baru saja 4 hari bulan Oktober 2021 kemarin pun mengatakan bahwa berdasarkan sinyal perangkat identifikasi otomatis atau AIS, kapal Hayang Dizhi 10 pun terpantau telah keluar dari ZEE Indonesia pada tanggal 29 September 2021, bos. Dan kapal itu pun saat ini sedang bersandar di gugusan karang Ferry Cross Reef, yaitu sebuah gugusan karang yang telah dijadikan pangkalan armada Coast Guard dan landasan terbang oleh negeri Tiongkok China di Laut China Selatan. Namun jangan ada kira macam ada satu bandara mereka dekat situ, guys, ya. Tenang dulu, bosku, karena kapal ini telah pergi. Karena Imam pun berkata bahwa tampaknya kapal Hayang Dizhi 10 tengah mengisi ulang perbekalan di Ferry Cross Reef dan kemungkinan besar kapal itu pun akan kembali lagi ke Laut Natuna Utara dalam waktu dekat ini. Wah, dia akan kembali lagi, guys. Ada apakah gerangan? Kapal Tiongkok ini bolak-balik di Laut Natuna Utara, bos. Yeah. Nah, masih menurut sumber yang sama yaitu Kompas ID, terlihat bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 27 September 2021 kemarin, kapal Hayang Dizhi 10 ini pun melintas zigzag di perairan yang berada di antara Blok Migas Tuna dan Blok Migas Sokang. Dia lalu di kawasan-kawasan ni, guys, ini Pulau Natuna kat sini. Dia lalu kawasan-kawasan ni di sini. Katanya dia akan kembali semula untuk ke situ, untuk tak tahu sebab apa, kan. Apa yang diincarkan China sangat di kawasan tersebut. Mana di sana merupakan tempat terkandungnya cadangan migas yang sangat besar di Indonesia, bos. Dan sementara itu, kapal Hayang Dizhi 10 ini pun merupakan kapal survei yang dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk mengambil dan meneliti sampel makhluk hidup, sedimen dan gambar dari bawah laut. Selain kehebatan kapal ni yang China punya ni, guys, dia boleh merakam apa saja yang ada di bawah laut, termasuk kalau kapal selam yang hilang pun dia boleh cari kapal ni. Betapa hebatnya kapal Hayang Dizhi 10 ni. Kapal ini pun juga memiliki peralatan seismic wave detection untuk memetakan kontur dasar laut. Dan menurut Imam, beliau pun mengemukakan bahwa lintasan zigzag itu menjadi indikasi kuat bahwa Hayang Dizhi 10 sedang melakukan riset bawah laut di Laut Natuna Utara. Dan oleh karena itu, IOJ pun mendesak pemerintah Indonesia segera agar mencari tahu point of interest dari pemerintah China yang mengerahkan kapal surveinya untuk menggelar riset di lokasi tersebut. Untuk apa mereka nak riset bawah laut orang,
kau laut kau sendiri ada, kau riset lah bawah laut, bawah laut kau. Kenapa kau nak pergi meriset di bawah laut kawasan Natuna? Itu kawasan Indonesia. Tak ada, tak ada kena-mengena dengan kau ni. Memang orang kata busybody jugalah, sibuk. Tak tahu pasal apa. Ada apa benda yang kau nak cari di kawasan perairan Natuna tu ya? Nah, cukup greget nih bos. Ntar kalau misalnya kapal ini balik lagi, sepertinya memang harus ditindak tegas nih, dicari tahu apakah maksud kapal mereka melakukan riset di wilayah kita. Takutnya nanti tiba-tiba Tiongkok pun kembali dengan membangun pangkalan dan pengeboran migas di wilayah tersebut. Betul. Karena diduga mereka saat ini pun sedang mengincar cadangan migas kita di Natuna Utara. Dan betul, jika guys, itu terjadi, maka nasib kita pun bisa sama seperti Vietnam dan Filipina yang seringkali bentrok di Laut China Selatan nih bos. Karena pangkalan armada China telah berdiri di wilayah klaim negara mereka. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomax. Salam Indomagazine. Guys, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana kata oleh admin Indo Magazine, China datang kembali untuk melihat ataupun untuk riset di bawah laut Natuna. Nah, itu laut orang lah. Kenapa yang kau sibuk-sibuk nak menengok, nak melihat? Untuk apa sebenarnya? Apa tujuan kau sebenarnya? Pasti ada tujuan yang tersembunyi kenapa kau asyik datang ke kawasan perairan Natuna. Kita sebagai rakyat ni pun kita boleh agaklah ada benda yang dia akan buat, ada benda yang mereka mahukan di kawasan tersebut guys. So berhati-hatilah. Dan saya rasa seelok-eloknya Indonesia menambahkan lagi, iaitu alutsistanya dan militernya di kawasan tersebut, untuk memperbanyakkan lagi, untuk memperkuatkan lagi di kawasan perairan Natuna Utara tersebut guys. Kerana mereka ni memang degil, degil lah. Mereka ni keluar masuk, keluar masuk macam mereka buat rumah mereka sendiri. Memang orang kata biadab lah begitu sebenarnya. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong, mendukung dan sentiasa menonton video daripada Brozul Channel. Jika anda suka, anda boleh tekan subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel guys. So saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Kerana saya manusia biasa, takkan pernah terlepas daripada melakukan bukan kesilapan. So guys, jaga diri anda, jaga anak isteri anda dan keluarga anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.